Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya rabbal alamin. Akhwani fiddin wa akhwat fillah, para jamaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini insyaAllah kita akan membahas satu pembahasan yang masih berhubungan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang mana kisah yang akan kita ceritakan ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, yang mana kisah ini sangat erat hubungannya dengan masalah sihir. Kita tahu bahwasanya sihir ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang sudah diciptakan Allah dan juga ditakdirkan Allah, dan sesuatu yang juga sekaligus menjadi ujian, menjadi cobaan bagi manusia. Itu adalah sihir. Jadi sihir itu statusnya, selain dia memang nyata dan juga memang diciptakan Allah, dia juga sebagai ujian sebenarnya bagi kaum muslimin dan juga bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kemaksiatan yang lain, karena kita tahu sihir ini termasuk hal yang dilarang Allah. Seperti kemaksiatan yang lain, seperti khamer, minuman keras, zina, pencurian, perampokan, pembunuhan, ini semua juga diharamkan Allah. Dan salah satu yang diharamkan Allah adalah sihir. Maka ada kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, ma tatlu, apa-apa yang telah dibacakan oleh syayatin, para setan, ala mulki Sulaiman, di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wama kafara, wama, dan tidaklah kafara kafir Sulaimanu Sulaiman tersebut, walakin, akan tetapi, walakinna, akan tetapi, asyayatina, syaitan-syaitan itulah kafaru, yang sudah kafir. Yu'allimuna, mereka mengajarkan annasa pada manusia, as-sihra, sihir. Wama, dan tidaklah unzila,
Wama dan apa unzila yang diturunkan alal malakaini atas dua malaikat di Babil di negeri Babilonia, Haruta wa Marut, keduanya adalah Harut dan juga Marut. Wama yu'allimani, dan tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin dari seorang pun, hatta sehingga yakula, keduanya mengatakan innama, sesungguhnya nahnu, kami adalah fitnatun, ujian. Fala takfur, maka janganlah kufur. Fata'allamuna, maka manusia mempelajari minhuma dari keduanya, maksudnya dari malakaini Harut wa Marut. Ma hal-hal yang yufarrikuna, mereka bisa memisahkan bihi dengan hal tersebut, bainal mar'i, antara seseorang, wa zaujihi, dengan pasangannya. Wa mahum, dan tidaklah mereka, biudharrina, memberikan mudarat bihi dengan sihirnya, min ahadin dari seorang pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini ma'asyil muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi SAW sudah terkenal di kalangan orang-orang Yahudi, mereka menganggap, sejak dulu mereka menganggap Sulaiman itu bukan Nabi. Mereka menganggap Sulaiman bukan Nabi. Mereka menganggap Sulaiman itu adalah penyihir, tukang sihir. Tapi tukang sihir dalam tanda kutip penyihir yang dikagumi oleh semua orang Yahudi. Jadi mereka penyihir yang dikagumi oleh orang Yahudi. Oleh karena sampai karena kagumnya itu, ya katanya orang-orang Yahudi ketika menyerang Baitul Maqdis, salah satu tujuannya adalah ingin membangun kembali kuil Sulaiman, Solomon Temple gitu istilah mereka. Intinya adalah mereka sangat mengagumi Sulaiman, tapi bukan sebagai seorang nabi, tapi sebagai seorang penyihir. Maka sihir di kalangan orang-orang Yahudi itu menjadi sesuatu yang lumrah. Maka ketika Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian Nabi SAW diturunkan wahyu padanya Al-Quran dan memberitakan kepada para sahabat, mengajarkan, termasuk dari Nabi-Nabi Allah adalah Sulaiman ibnu Dawud. Sulaiman putranya Nabi Dawud, dia adalah Nabi. Sampailah berita tersebut kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang Yahudi maksudnya. Orang-orang Yahudi Madinah mendengar Muhammad dalam majelisnya mengajarkan kepada para sahabat, memberikan informasi kalau Sulaiman itu adalah nabi. Maka mereka mengatakan, wallahi ma kana illa sahira. Demi Allah, Sulaiman itu hanyalah tukang sihir atau penyihir yang hebat. Ya, penyihir yang hebat. Dan bukan seorang nabi. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pandangan semacam ini itu sangat menyebar di kalangan orang Yahudi? Karena ini ada satu kisah, ya. Satu kisah yang melatar belakangi mengapa sihir menyihir ini menjadi sesuatu hal yang cukup lumrah di kalangan orang Yahudi, dan menganggap Nabi Sulaiman itu adalah pembesar dari penyihir. Kisahnya adalah, sebagaimana yang kita tahu, setan dari kalangan jin itu memiliki kemampuan untuk mencuri berita di langit. Oleh karenanya dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, menceritakan, mengkisahkan tentang apa yang dilakukan oleh setan dari bangsa jin. Wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wasuhuba. Bangsa jin mengatakan, dan ketika kami sudah mulai menyentuh langit seperti kebiasaan mereka sebelumnya,
fawajadanaha muliat harasan, maka ternyata kami dapati langit itu sedang dijaga harasan syadidan, penjagaan yang sangat ketat. Wasyuhuba, dan sudah ada bintang-bintang yang siap untuk melempari mereka, atau bintang-bintang yang siap untuk membidik mereka. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi, karena di zaman sebelum Nabi Muhammad didampuk sebagai seorang Nabi, itu setan masih memiliki keluasaan untuk mencuri berita, di mana kalau ada wahyu yang turun, takdir yang turun, apapun yang turun melalui malaikat didengarkan dulu oleh jin, jin kemudian segera turun ke bumi mengabarkan kepada para dukun dan penyihir, besok akan terjadi seperti ini, besok kamu akan didatangi orang, orangnya seperti ini, tetangganya ini, rumahnya ini, dia punya keluhan ini, maka ketika orang besok itu datang, kamu langsung tembak, jenengan dari sini ya, tetangganya namanya ini, keluhannya ini, kok tahu? Ya tahu, diawangi setan gitu ya. Maka setan pun turun ke dunia, kemudian segera apa? Memberitakan kepada para dukun tukang sihir. Ketika di zaman Nabi, baru setan ini mendapatkan atau langit mendapatkan penjagaan yang lebih ketat dari sebelumnya. Ya. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. Padahal kami sebelum ini biasa punya tempat duduk di langit. Jadi jin itu punya tempat nongkrong di langit, tempat untuk mencuri berita, mencuri dengar masalah-masalah yang akan terjadi di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, maka mereka ketika berusaha mencuri dengar akan dilempari oleh bintang-bintang yang yang berapi. Taib ala kulli hal. Maka di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi dan raja yang luar biasa. Ketika para setan ini berhasil mencuri dengar, mereka turun kepada orang-orang manusia yang mereka adalah menjadi wali-wali setan sebagai kaki tangan setan di atas muka bumi ini untuk menyesatkan manusia. Maka setan pun mengajarkan kepada manusia, kepada para dukun, kepada para penyihir tadi, ilmu-ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah sihir, termasuk mengetahui hal yang gaib, termasuk masalah santet ya, atau ilmu yang lainnya. Hasil dari setan tadi mempelajari dari apa yang sudah didengar dari berita langit. Ya. Maka ketika setan tadi mengajarkan kepada para dukun, apa yang diajarkan oleh dukun, apa yang diajarkan oleh para setan tadi dicatat. Jadi beberapa dukun itu mencatat resep-resep sihir yang disampaikan oleh setan, sampai jadi buku-buku sihir yang cukup masyhur. Ya, seperti kebenaran, kesesatan pun punya panduan. Bukan hanya kebenaran yang punya panduan, kesesatan pun punya panduan. Jadi ada kitab-kitab sihir. Sampai hari ini pun ada. Kalau ingin dagangannya laris, caranya cari benda ini, tulis azimat atau tulis kata-kata ini, huruf-huruf ini, angka-angka ini, ditulis di kertas atau ditulis di kain putih atau di kain apa, dibungkus semuanya, disimpan di tokonya, insya Allah laris gitu ya. Ada insya Allahnya, masya Allah. Ada insya Allahnya, dan itu ada catatannya, ada bukunya, ada kitabnya. Yang mau belajar bisa,
tapi ya tentu tidak untuk dipelajari. Makanya tadi kita sampaikan, seperti kebenaran, kesesatan pun punya panduan, gitu. Panduan menyesatkan umat. Maka semakin banyak para penyihir mencatat-mencatat, ya, dan sihir menyihir ini semakin merajalela di area kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan kita tahu Nabi Sulaiman, kerajaan beliau ya di Al-Quds, pusatnya ya di Baitul Maqdis. Di area di Syam situ cukup masyhur, cukup terkenal, banyak dari tukang sihir, dan praktek sihir dan perdukunan marak. Mengetahui di daerah kekuasaan beliau sihir ini begitu marak, maka tentu marah. Karena dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, sihir ini adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan setan. Dan ketika bekerja sama dengan setan, pasti setan itu mengajak kepada kesesatan. Maka tidak mungkin ada orang yang mempelajari sihir kemudian tatanan syariat dalam hidupnya itu benar, enggak mungkin. Mustahil. Pasti ada praktek-praktek kekufuran atau praktek-praktek kesesatan yang akan dilakukan kalau dia belajar apa? Sihir. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang sakti, karena orang sakti itu cuma dua kemungkinannya. Dia sakti karena dibantu setan, atau sakti karena karomah. Waliullah atau wali syaitan. Maka Imam Syafi'i menyampaikan, kalau ada orang yang bisa terbang di atas udara atau bisa berjalan di atas air, maka jangan benarkan kecuali kamu sudah mengecek amal orang tersebut sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika sudah menyebar semacam itu, Nabi Sulaiman mengutus para pasukannya untuk memburu para penyihir. Memburu para penyihir. Jadi para penyihir di penjuru kerajaan Nabi Sulaiman dikejar, diburu, diberikan hukuman, ya. Kemudian kitab-kitab sihirnya diambil semua, dirampas. Ketika semua kitab-kitab sudah dikumpulkan, para penyihir sudah dibasmi, maka kitab-kitab semua tadi dikumpulkan dalam satu kotak, dan Nabi Sulaiman memendam kitab-kitab tadi di bawah singgasananya. Jadi tempat duduknya Nabi Sulaiman, kemudian di bawahnya itu di apa namanya, ditaruh kotak-kotak tadi, kemudian dikuburkan. Dan tidak ada dari bangsa manusia ataupun bangsa jin yang berani untuk dekat-dekat kepada kotak-kotak tadi. Tidak ada yang bisa. Karena kalau dari bangsa manusia, itu Nabi Sulaiman memiliki haibah yang tinggi, memiliki wibawa yang sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ketika Nabi Sulaiman meninggal saja, itu tidak ada yang tahu. Baru tahu ketika tongkatnya sudah habis dimakan rayap dan jasad beliau terjatuh ke tanah. Baru tahu, loh, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Dari kalangan manusia, karena wibawanya Nabi Sulaiman sangat tinggi, orang bahkan tidak berani untuk melihat Nabi Sulaiman secara langsung, mesti merunduk. Ya. Kalau dari bangsa jin, maka mereka diberikan hukuman. Ya. Bahwasanya ketika mereka berusaha mendekati singgasana Nabi Sulaiman, maka mereka akan terbakar. Bahkan dikisahkan, kenapa kok Nabi Sulaiman itu bisa menguasai bangsa jin? Bagaimana caranya? Itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin itu kalau membelot, tidak mau patuh kepada Nabi Sulaiman, maka mereka akan terbakar. Ya. Maka singgasananya pun, di bawah singgasana beliau tersimpanlah kotak-kotak sihir tadi, kotak yang berisi buku-buku sihir. Berlalulah zaman, Nabi Sulaiman meninggal. Ya. Maka setan mengetahui Nabi Sulaiman meninggal, ingin menyebarkan sihirnya kembali. Maka dia mencari cara bagaimana supaya buku-buku sihir itu tersebar kembali. Maka dia mencari manusia, karena dia tahu kalau setan, kalau dari bangsa jin sendiri tidak mungkin bisa ngambil. Karena tadi sudah disabdo gitu ya sama Nabi Sulaiman, kalau dekat-dekat langsung terbakar. Maka mencari manusia yang ya buruk hatinya,
dibisiki oleh setan yang menyerupai manusia, diberitahu. Ya, setan selalu menipu. Ini adalah pekerjaan setan yang memberikan membuat indah satu hal yang buruk. Sebagaimana setan, ya, iblis laknatullah, menggoda ayah kita Adam alaihissalam, demikian pula menggoda anak turunnya. Maka setan mengatakan kepada manusia, orang Yahudi, salah seorang Yahudi dari Bani Israel, mengatakan, kamu tahu enggak kenapa Nabi Sulaiman itu kok bisa menguasai manusia dan jin, kok bisa ngomong dengan hewan, kok bisa naik angin, kok bisa memiliki kerajaan yang luar biasa, kamu ingin tahu resepnya? Gitu. Maka namanya manusia digoda dengan kesaktian gitu ya, dalam tanda kutip, digoda dengan kesaktian, kamu mau enggak kebal, bacok gak mempan, ya ditombak lakah-lakah, dibedil mencicil gitu. Gak mempan, dan memiliki kekuasaan, memiliki wibawa, haibah, ya, ajian pengasihan gitu. Kamu mau gak seperti itu, kamu ingin tahu bagaimana rahasianya Nabi Sulaiman seperti itu. Maka manusia itu tergoda hatinya, maka dia mengatakan, iya, gimana caranya itu, apa ada caranya, bukan cuma Nabi Sulaiman saja, enggak, itu ada caranya. Iya, ada caranya. Maka setan mengatakan, yang menyerupai manusia, rahasianya adalah kamu ambil kotak yang sudah dikubur Nabi Sulaiman di bawah singgasananya itu. Kamu keluarkan, di situ ada buku-buku yang mengajarkan ilmu-ilmu yang dipakai Nabi Sulaiman untuk bisa memiliki kesaktian semacam itu. Maka manusia pun, ya, wa khuluqal insanu dha'ifa, sangat lemah dengan berbagai macam gangguan. Dia datangi singgasananya, kemudian dia gali, maka benar di situ ada kotak. Ketika dibuka kepetinya itu ada buku-buku sihir. Maka sejak saat itulah mulai menyebar asumsi masyarakat Yahudi bahwasanya Sulaiman itu memiliki kerajaan yang luar biasa besar karena sebab ilmu sihirnya yang luar biasa. Maka akhirnya tersebar di kalangan mereka sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah penyihir hebat dan dikagumi. Ya. Makanya orang Yahudi itu sangat erat dengan sihir. Bahkan yang disihir, ya, orang Yahudi itu enggak tanggung-tanggung, ya. Yang disihir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disantet itu bukan manusia biasa. Bayangkan. Kalau bisa menyantet nabi itu kan sudah levelnya sudah level langit gitu ya, level atas gitu ya. Ini sihirnya luar biasa. Jadi yang sampai disantet itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kena. Ya tentu saja ini bukan berarti apakah kudratullah ya itu terkalahkan oleh setan, tidak mungkin. Itu ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhir wa ma hum bidhari nabihi min hadin illa biidznillah. Tidak ada yang mampu memberikan efek dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Maka ketika Nabi terkena sihir itu membuktikan Nabi itu juga manusia biasa. Dari sisi kemanusiaan, dari sisi fisik Nabi manusia biasa. Ya, dipukul juga sakit, kena tombak, kena pedang juga berdarah. Ya. Dikirimi sihir, dikirimi teluh, santet, kena. Maka Nabi pun kena santet. Disantet Labid Ibn al-Asam al-Yahudi, orang Yahudi di Madinah. Ya. Disantet oleh mereka. Kemudian diru'yah oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika perkataan orang-orang Yahudi menyebar dan itu menjadi warisan turun-temurun yang diyakini oleh mereka bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah seorang penyihir yang hebat, maka ini dibantah oleh Al-Quran, dibantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena sihir itu adalah kekufuran dan tidak mungkin seorang Nabi itu mengajarkan kekufuran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wattaba'u matatul syayatinu ala mulki Sulaiman,
Dan mereka itu, orang-orang Yahudi itu, para penyihir dari kalangan bangsa Yahudi itu, mereka mengikuti apa yang dibacakan, apa yang didikte oleh setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Kemudian Allah memberikan catatan, dan tidaklah kafir Sulaiman itu. Mengapa? Karena ilmu sihir ini kalau dipelajari maka mengarahkan kepada kekufuran. Na'udzubillah. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihir. Mereka sudah mengajari sihir kepada manusia. Ya, maka sihir ini sebenarnya menjadi fitnah, menjadi salah satu cobaan bagi manusia. Bukan hanya pelakunya, tapi korbannya. Ya, sihir menjadi cobaan bagi kaum muslimin, menjadi manusia, ya, menjadi cobaan. Bukan hanya bagi para penyihir, bukan hanya bagi para customer sihir, gitu ya. Tapi juga para korban sihir itu menjadi ujian. Apakah dengan sihir tadi kamu kembali kepada Allah atau malah lebih takut kepada setan? Ya, maka betapa banyak dari orang-orang yang mereka mungkin kena sihir, mereka mengobatinya pun dengan sihir. Ya, mengobatinya dengan sihir, dan ini dilarang oleh syariat. Ya, maka ketika mengobati dengan ru'yah, dengan cara-cara yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu adalah kisah tentang para penyihir di negeri Syam. Di negeri Syam. Pertanyaannya, apakah sihir hanya dimulai dari saat itu? Maksudnya di zaman Nabi Sulaiman itu. Apakah sebelumnya tidak ada tukang sihir? Tidak. Sebelumnya sudah ada tukang sihir. Buktinya apa salah satunya? Fir'aun jelas. Nabi Musa. Nabi Musa ada sebelum Nabi Sulaiman. Ya. Yeah. Sebelum Nabi Sulaiman sudah ada Nabi Musa, dan Nabi Musa ketika berdakwah melawan para penyihir, kita tahu. Bukan hanya para penyihir biasa tapi penyihir pilihan. Di Mesir sudah ada sihir. Jadi sihir ini cukup merebak di mana-mana. Dan kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma unzila 'alal malakain," dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ya, di Babil, di negeri Babil. Mana negeri Babil ini? Ya, negeri Babil itu Babilonia. Zaman dulu ya, Babilonia salah satu kerajaan besar, ya. Salah satu kerajaan besar, kerajaan Babilonia, bahkan peradabannya lebih dulu daripada Romawi ataupun Yunani. Babilonia peradaban cukup tua. Ya, peradaban cukup tua. Di negeri Babilonia. Siapa dua malaikat itu? Yaitu Harut wa Marut. Harut dan juga Marut. Maka di negeri Babel, di negeri Babel, Babilonia, itu juga ada peristiwa bagaimana asal muasal munculnya sihir. Asal muasal munculnya sihir. Kalau di negeri Babilonia, asal muasal munculnya sihir itu memang melalui perantara malaikat. Dalam riwayat, dalam tafsiran yang lain ada yang para ulama tafsir berbeda pendapat. Harut wa Marut ini dia manusia atau malaikat? Tapi yang nampak sebagaimana ini dikuatkan oleh banyak ahli tafsir termasuk Imam Tabari, juga Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu dalam tafsir Jalalain disebutkan Harut wa Marut ini adalah dua malaikat. Karena dalam Al-Qur'an alal malakaini bi Babil Haruta. Haruta itu bisa takdirnya nasab atau jar, itu kalau dalam bahasa Arab ya. Itu dia adalah badal. Badal atau bisa jadi atof bayan terhadap malaika ini. Jadi dua malaikat, siapa dua malaikat? Yaitu Harut dan Marut. Akan tetapi ada beberapa kisah yang kenapa kok malaikat ini sampai mengajarkan sihir. Ada beberapa riwayat Israiliyat yang kalau mungkin kita ceritakan mungkin enggak cukup waktunya, cukup panjang karena
Maka kita persingkat saja, intinya adalah dua malaikat ini mengajarkan kepada manusia, orang-orang di negeri Babilonia itu, salah satu sihir. Sihirnya adalah sihir sorf istilahnya, kalau dalam buku-buku apa namanya ru'yah atau misalnya ada sihir kan macam-macam. Ada istilahnya sihir sorf. Sorf itu memisahkan pasangan. Ada sihir mahabbah. Mahabbah itu pelet. Ya. Kemudian ada sihir-sihir yang lain. Ya, dan sihir-sihir yang lainnya. Ya, maka yang diajarkan oleh malaikat di Babel itu adalah sihir sorf, yaitu bagaimana memisahkan dua pasangan atau satu pasangan antara suami dan istri supaya cerai. Ya. Dan itu adalah satu apa istilahnya ya? Satu keberhasilan bagi setan jika bisa memisahkan, menghancurkan rumah tangga seorang, apalagi seorang muslim. Itu salah satu keberhasilan setan. Bahkan dalam riwayat hadis disebutkan bahwasanya jin iblis raja jin, raja setan, iblis itu duduk di singgasananya dan dia selalu mengutus anak pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda manusia. Ketika balik mereka laporan kepada iblis, ditanya, kamu sudah berhasil apa? Saya berhasil ini. Oh iya, biasa. Berhasil apa? Berhasil gini. Berhasil apa? Berhasil ini. Kemudian ada satu anak buahnya yang mengatakan, kamu sudah berhasil apa? Saya sudah berhasil membuat cerai pasangan ini. Maka iblis mengatakan, iktarib ilayya. Nah, mendekat. Kamu ini orang yang sip. Ya, sudah melakukan tugas yang luar biasa, tugas berat. Ya. Atau ya akhirnya mendapatkan penghargaan dari iblis. Ya. Jadi memisahkan antara pasangan suami dan istri. Ini diajarkan. Namun Harut dan Marut ini ketika mengajarkan sihirnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'allimani min hadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Maka di sini sihir itu juga menjadi apa? Ujian. Dan ketika ada orang yang ingin belajar kepada Harut dan Marut, sudah diberikan warning, sudah diberikan peringatan, kami bisa mengajarkan ilmu ini, tapi konsekuensinya kamu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak beriman lagi kepada Allah dan kamu akan masuk neraka. Maka manusia diuji. Pilih sakti mondroguno tapi mlebu neraka, nggih. Atau menjadi manusia biasa tapi insya Allah masuk surga. Diberikan pilihan. Maka ketika orang itu memilih untuk tetap mempelajari sihir, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Harut dan Marut sudah memberikan ujian, innama nahnu fitnatun, kami ini ujian kalian. Jawaban seperti zina, seperti apa namanya, minum khamar, seperti berjudi, macam-macam, itu kan cobaan di depan mata kita. Kita tinggal milih, kita mau itu atau kita tinggalkan. Maka ketika sihir ini juga sama, kita pelajari kita kafir, kita tinggalkan, insya Allah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takfur, dan sudah diwanti-wanti jangan kafir. Karena kalau belajar ilmu sihir ini apa? Kafir. Fa ya'allamuna minhuma, maka orang-orang pun mempelajari berbondong-bondong. Calon-calon dukun itu, calon-calon sihir, calon-calon penyihir, mereka belajar kepada Harut dan Marut. Apa yang dipelajari? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Maka mempelajari itu. Dan wallahu ta'ala alam, dalam satu riwayat bahwasanya Harut dan Marut ini ada di zamannya Nabi Idris alaihissalam. Dalam satu riwayat disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan di zamannya Nabi Idris. Ya. Yeah. Tapi ada juga yang tanpa menyebutkan zaman Nabi Idris, ya bisa jadi zaman yang lain. Yang intinya ketika masih ada negeri Babilonia. Taib fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjiha. Ini sihir sorf. Ada lagi sihir mahabbah, membuat orang menyukai diri kita. Ada lagi sihir
takhil. Takhil itu apa? Takhil berasal dari kata al-khayal. Khayal ya khayalan. Iya. Makanya si itu termasuk sihirnya para penyihir Fir'aun. Yukhayyalu ilaihim annahum annahu tas'a. Iya. Bahwasanya tali-tali yang dilempar oleh para penyihir itu sebenarnya enggak berubah jadi ular, talinya tetap tali. Tapi yang disihir adalah penglihatan manusia yang lihat. Gitu. Nah, dibuat sihir takhil. Nah, itu yang disihirkan kepada Nabi juga, itu sihir takhil. Yaitu Nabi seolah-olah melakukan tapi Nabi tidak melakukan. Baik, kemudian ada catatan yang sangat penting. Wa ma hum bidhari nabihi min ahadin illa bi idznillah. Karena kisah di dalam Al-Qur'an bukanlah kisah Al-Qur'an kalau tidak ada ibrahnya, kalau tidak ada pelajarannya. Maka pelajarannya di sini wa ma hum bidhari nabihi min ahadin illa bi idznillah. Dan tidak ada seorang penyihir pun yang bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah. Baik kena sihir ataupun tidak kena. Jadi jangan dikira kita itu ketika tidak kena sihir berarti kita diberikan penjagaan oleh Allah atau kita dapat takdir baik. Kemudian kalau kena sihir berarti takdir kita buruk. Jangan dikira seperti itu, tidak. Karena Allah menyampaikan apa? Dan mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Jadi kalaupun mereka bisa memudaratkan kita, itu karena takdir Allah. Nah, kalau bagi seorang muslim, misalkan kena sihir, na'udzubillah ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah mungkin wong Nabi saja kena gitu ya. Kalaulah mungkin, maka apakah kita kembali kepada tukang sihir memohon, meminta supaya dilepaskan sihirnya? Tidak. Seorang muslim teguh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir itu kuncinya. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan yang terbaik. Karena sembuh tidak selalu menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Gitu. Intinya adalah diberikan yang terbaik. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bidznillah. Sihir itu kena atau enggak kena itu semuanya takdir Allah, maka kembalikan kepada Allah. Wa ta'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sebaliknya, para tukang sihir itu mempelajari hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat. Ya. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan para penyihir itu tahu. Karena ketika mereka sudah belajar ya sihir itu, mereka tahu bahwa ketika itu mereka sudah menjual jiwanya untuk tidak mendapatkan surga sama sekali. Ya. Malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian sama sekali dari akhirat. Walabisa masyarobihi anfusahum lauganu ya'lamun, dan sungguh buruk apa yang sudah mereka jual jiwa mereka terhadap ilmu sihir tadi seandainya mereka adalah orang yang mengerti. Intinya adalah masyarakat muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah, sihir itu memang ada, sihir itu bisa berdampak kepada manusia, dan siapapun kita ada kemungkinan untuk kena sihir. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang bisa memberikan perlindungan kepada kita dengan perantara hal tersebut ya, dengan izin Allah, dari berbagai macam sihir. Dan kalaulah memang takdir kita kena sihir, maka kita harus yakin itu semuanya tidak keluar dari takdir Allah, dan kita hanya kembalikan takdir Allah kepada pemilik takdir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai apapun musibah yang menimpa kita membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Titik atau garis merahnya adalah wa ma hum bidharina min hadin illa biidznillah. Tidaklah tukang sihir itu memberikan mudarat efek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yang bisa kita ceritakan dari kisah masalah sihir dan lainnya ini. Semoga yang kita sampaikan memberikan manfaat, memberikan ada ibrah yang bisa diambil. Aku lokal dihada wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.